Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Surat al-lazina anamta alihim ghairil maghdubi alihim walabdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qalbi bi anwari ma'rifatik waftah li futuhal arifin wahab li ma wahabtahu li'ibadika salihin wasta'amilhu fi ta'atik waj'al lisani rubaban bidhikrik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir bil kitabi basari washrah bihi sadri wasta'mil bihi badani wa adliq bihi lisani wa qawwi bihi azmi bi hawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin. Rabbi zidni 'ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala warzuqni fahman wasi'a waj'alni min ibadikas salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullah fa'anallahu bi'ulumihima wa hasyaruna fi zumratihima amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarku mukhalatatin nasi illa ma la budda minhu. Masih pada maqalah yang ke-35 tiga wasiat dari Syekh Hamid Al-Aqaf. Wa tarku mukhalafatin nasi, lan ninggal nyampuri menungso. Maksudnya ninggal nyampuri menungso niku tidak terlalu banyak bergaul dengan manusia,
illa ma kejaba barang la buddha kang supreh tujuan illa bihi kejaba kelawan ma sesuatu yang memang tanpanya tujuan itu enggak bisa tercapai. Itu yang sesuatu yang enggak bisa enggak. Tidak bisa tidak. Memang harus. Kalau enggak ngumpul, ya enggak bisa. Selama hindari, dan itu tidak menimbulkan madharat, tidak menimbulkan bahaya, hindari banyak bergaul dengan manusia. Garakno apa? Garakno kakehan dosa. Pemane zaman saiki. Nek kakehan kumpul karo wong, ente-enteane yang bahas wong, ngomongno wong, ngrasani wong, ngelek-elek wong. Kecuali sesuatu yang memang enggak bisa enggak harus kumpul kayak mondok terserah kumpul karo wong kan ya ora iso ngaji ngene ngaji terserah kumpul karo wong kan ya ora iso piye carane ngaji online enggak efektif ya prosoku sekolah online boten efektif. Ngeten niki sangkingane para jamaah yang ikut ngaji online bareng kita sangking kepingine. Rata-rata lek ningali komen-komene andaikan usia saya masih muda. Tentu saya kepingin mondok dan menjadi anak didiknya Abah. Komene rata-rata ngono. Kepingin mondok. Sangking kepingine iso ngaji sampai saking kepengen iso ngaji sampai direwangi melu ngaji lewat online kayak Mbak Feby Aurelia. Assalamualaikum Jambi hadir. Keren. Bener. Mbak Tumiyati Bella ini dari Jayapura. Dari Papua rutin ikut ngaji. Loh ya. Oke. Leres apa? Ada yang dari Pekanbaru, dari mana-mana, subhanallah. Selama masih bisa dihindari, selama masih mungkin untuk dihindari, yo ojo akeh-akeh kumpul karo wong. Nek kumpul karo wong nek gak ketepaan yo iso gara dosa malahan. Nek gak ketepaan. Akeh-akeh dosa yo mergo kumpul karo wong. Akeh-akeh dosa yo mergo kumpul karo wong. Jajal sampean ora kumpul karo wong lah ora pate akeh dosa. Wanasu utawi menungso iku yang kosimu dadi kebagi sapa nas ila arbaati aqsamin maring papat pira-pira bagian manusia itu terbagi menjadi empat kelompok. Kok macet terus Pak Udin?
Kama kaya keterangan kola kang wis ngendika hu ing ma sapa sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani quddisa sirruh. Sebagaimana dawuhipun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bahwa manusia itu terbagi menjadi empat kelompok. Rupane satu rojulun wong, ya wong lanang, lalisana kang ora ana lisan iku maujud lahu kedue rojul, wala qalbalan ora ana ati iku maujud. Pertama, orang yang enggak punya lisan juga enggak punya hati. Sapa iku? Wahwa utawi rajul iku al-asi, wong kang maksiat, yang dikategorikan orang yang enggak punya lisan juga enggak punya hati. Iku al-asi, wong kang maksiat. Terus al-ghurru, kang bujuan, tukang bohong. Terus al-ghabiyu, kang bodoh, tukang maksiat. Gampangane lek sakniki tukang maksiat niku ya senakal, bujuan, bodoh pisan. Itu dikategorikan enggak punya lesan juga enggak punya hati. Elek-elek wong enggak duwe lesan, enggak duwe hati. Wong nakal, tukang ngapusi, bodoh pisan. Udah tukang maksiat, tukang bohong, bodoh pula. Fahdhar, mongko wedya sira. Antakuna ing yen to ana sapa sira, ana iku minhum termasuk rajul. Jangan sampai kalian masuk dalam kelompok ini. Orang enggak punya hati. Wis nakal, bujuan, goblok pisan. Paket komplit. Paket komplit. Sampeyan umpama ndek bojo ning ngono. Wis nakal, bujukan, oon pisan. Kubur ae lek kesuwen. Wis nakal, bujukan, oon pisan. Kok lengkap men? Maksudnya paketnya lo kok paket lengkap? Nemuakal, nemuakal. Anggerane wong lanang ganteng dilirik, anggerane wong lanang ganteng dilirik. Anggerane wong lanang ganteng dijak chattingan, dijak visian. Anggerane wong lanang ganteng. Terus angger ditakoki yang bujuk. Bohong terus. Tiap hari angger ditakoni bujuk. Angger ditakoni bujuki, angger ditakoni bujuki, angger ditakoni bujuki. Salah wis ngono. Goblok pisan. Masya Allah. Kok lengkap men. Lengkap men. Ya Allah. Es mulane menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, fahdhar an takuna minhum, kamu jangan sampai termasuk kelompok ini.
Saman yang ngonondok misalnya di bujuh ini lanang tukang maksiat, penggawiannya judi, mendem nyolongan terus bujuan kuoblok bisa buat apa orang kira-kira wong kuwi dijolno iki lho ora ana sing gelem dijolno ya ora ana sing gelem samalah sama abah yang punya anak kayak sampeyan nakal bujukan goblok bisa masya Allah diobong ingin tak ada sapa sira ana iku minhum termasuk rajul wala takum lan aja jumeneng sira bihim ing dalem rajul kamu jangan masuk bagian dari kelompok itu mergo fa innahum monggo sak temene rajul iku ahlul azabi ahli den siksa ya, karena orang kelompok pertama ini ahlul azab, orang yang pasti akan mendapatkan azab. Dunia akhirat uripe loro, dunia akhirat uripe soro. Wong urip kok pengen penak toh? Enggak toh? Wong urip niku ya pengen bahagia, pengen mulya, pengen selamat, pengen penak. Nek dadi kelompok yang pertama ini ahlul azab, dunia akhirat uripe sengsara naudzubillah. Lah sampeyan ten kene pondok ini berjuang. Berjuang. Berjuang apa? Ya memperjuangkan sesuatu yang seharusnya memang diperjuangkan. Agar enggak masuk ahlul azab. Oke. Yang kedua warajulun lan wong lanang. Lahu kang iku tetep kedua rajul lisanun utawi lesan. Bila kolbin kelawan tanpa hati. Orang yang mempunyai lesan tapi enggak punya hati. Punya lesan tapi enggak punya hati. Fayantiku mongko ngucap sapa rajul bil hikmati kelawan hikmah. Tapi wala ya'mal lan orang ngelakoni sapa rajul biha kelawan hikmah. Dia mengucapkan kebaikan tapi dia tidak mengerjakan. Kaya awan mau jarkoni saujar tapi gak iso ngelakoni. Yad'u ajak-ajak sapa rajul annasa ing menungso ilallahi ta'ala tumuju marang Gusti Allah ta'ala. Dia selalu mengajak manusia untuk menuju Allah. Ya da'u ajak-ajak sapa rajul annasa ing menungso ilallahi ta'ala tumuju marang Gusti Allah ta'ala. Wa huwa khali utawi rajul iku yafiru lumayu sapa rajul minhu saking Allah. Tapi dia sendiri lari menjauh dari Allah. Dia mengajak manusia untuk mendekat kepada Allah, tapi dia sendiri lari menjauh dari Allah. Ini kau kancil nih tuh ini. Ajak-ajak kebagusan, tapi ini dhewe gak ngelakoni. Mengajak kepada manusia, menghimbau kepada manusia untuk mendekat kepada Allah, tapi dia sendiri malah lari menjauh dari Allah. Masya Allah. Wes, ojo sampai masuk kelompok iki. Ya. Fab'ad mongko ngado sira minhu sangking rajul. Menjauh kamu dari orang seperti itu. Menjauh kamu dari orang seperti itu. Ya. Gayane ngajak menungso marek nang Gusti Allah, tapi ndekne dhewe ngadoh
malah melayu teko Gusti Allah. Karena kan siang tadi ada kaitannya sama ngaji ini berarti. Ya. Kalau ada orang yang bisa mendekatkan kamu kepada Allah, perjuangkan. Tapi kalau ada orang yang justru menjauhkan kamu dari Allah, hindari. Kamu disuruh menjauh. Apa mana yang pertama mau? Enggak punya lesan, enggak punya hati. Udah tukang maksiat, nakal, bujuan, goblok. Kaya sapa? Ya Allah. Nomor tiga. Belum. Fab'at mongko ngedo sira minhu sangking rajul li'alla yakhtof, supaya orang nyamber kaing sira, supaya orang nyamber sapa rajul kaing sira bila dzidzi lisanihi, kelawan enake lisane rajul. Fatahriku mongko bakal ngobong kaing sira apa naru ma'asihi, ya api ne biro-biro maksiate rajul, genine biro-biro maksiate rajul, kenakalannya itu akan menyambar kamu, kamu ikut terbakar. Wayaqtulu lan mateni kaing sira apa natnu qalbihi, basine atine rajul, dan kamu akan terbunuh oleh apa basi ini, bahasa Indonesia ini apa ya, busuknya hatinya rajul, busuknya hatinya akan membunuhmu. Basi ini mambu. Wes pokoknya nek ana wong model ngono iku hindari. Kalau ada orang tipikal kayak gitu, jauhi, agar kamu tidak tersambar oleh api maksiatnya, agar kamu tidak mati karena busuknya hatinya. Api maksiatnya bisa menyambar kamu. Ya koyok disambar petir ngono ya. Bahkan kebusukan hatinya bisa membunuhmu. Asli yo. Mulane apa sering kali sampaikan ning sampean, standarnya itu hati. Nggih. Standarnya itu hati. Ukuran opo ae menungso ne ukurane ati. Kualitas hati. Kualitas hati. Bukan fis. Bukan rupa. Bukan omongan. Bukan pangkat jabatan kedudukan. Nggih. Bukan sikap dohir. Kalau sikap dohir bisa dibikin-bikin, bisa dibuat-buat. Sikap luar itu kan iso digawe-gawe to. Orang enggak suka tapi berpenampilan kayak suka. Orang suka tapi berpenampilan kayak enggak suka, kan iso-iso ae. Kalau sikap luar. Orang benci bilang sayang, bisa. Orang sayang bilang benci, bisa. Tapi kalau hati enggak bisa dibohongi. Kalau hati itu enggak bisa dibohongi. Tatapan mata masih bisa dibohongi kok. Maka kalau ada, aku tahu dari mana, dari tatapan mata kamu. Enggak, masih belum bisa, itu belum bisa dipercaya. Tapi aku tahu dari mana, dari hatimu. Itu juga enggak bisa dipercaya, kok kamu tahu hatiku? Aku sendiri aja enggak tahu bagaimana isi hatiku kok. Kalau hati enggak bisa dibohongi, orang itu enggak mungkin bisa membohongi hatinya sendiri. Ayo coba, siapa yang bisa membohongi hatinya sendiri? Enggak iso. Yes.
Masya Allah. Hati-hati dengan kelompok kedua tadi. Yang ketiga, warojulun lan wong lanang lahukang iku tetep kedua rojul kolbun utawi ati bila lisanin kelawan tanpa lesan. Jadi yang ketiga ada orang yang punya hati tapi enggak punya lesan. Isti nyantai bro, ketoknya kok kaya wong frustasi. Nyantai dunyo ki ombo nduk, kelor tak selebar daun dunia. Kamu kayaknya kok kayak orang frustasi gitu. Kok tahu? Aku tahu dari hatimu. Kalau cuman tatapan matamu hampa, kosong. Terus kamu kayak lemah, kayak males mau ngapa-ngapain. Mbok terus-terus ngegering kok. Davi pengalaman ya Davi. Wahua utawi rojul, rojul yang bagaimana? Yang lahu kolbun bila lisanin, punya hati tapi enggak punya lisan. Dua hati kan dua lisan. Iku mukminun, wong mukmin satara kang nutupi hu ing mukmin sapa Allah taala Gusti Allah taala an khalqihi saking makhluke Allah ini orang mukmin yang memang dirahasiakan oleh Allah. Wa basyara lan meruhaken sapa Allahu ing mukmin bi uyubi nafsihi kelawan pira-pira cacate awak dhewene mukmin. Tapi dia ditunjukkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah untuk selalu mencari aib-aibnya sendiri. Dia enggak sibuk mencari aib orang lain, tapi dia sibuk mencari aibnya diri sendiri. Ya memang orang yang sibuk mencari aibnya sendiri itu enggak akan mungkin sempat untuk mencari-cari aib orang lain. Kenapa orang itu selalu mencari-cari kejelekan orang lain? Karena dia enggak mau meneliti kejelekannya sendiri. Tapi orang itu kalau disibukkan dengan metani awake dhewe, orang itu kalau sibuk dengan meneliti kejelekannya sendiri, insyaallah enggak akan sempat untuk mengoreksi kejelekan orang lain. Kenapa sih orang kok suka mengoreksi kejelekan orang lain? Karena dia enggak pernah mengoreksi kejelekannya sendiri. Nah, orang yang ketiga ini orang mukmin yang memang ditutupi oleh Allah. Kesannya di masyarakat dia orang biasa. Kesannya di masyarakat dia biasa aja. Ya kayak umumnya manusia, biasa aja kesannya. Tapi dia diberi keistimewaan oleh Allah. Apa? Dibimbing sama Allah, ditunjukkan kepada kebaikan melalui cara dia selalu berusaha untuk meneliti kejelekannya sendiri. Golek elek dhewe. Aku iki kok ngene ya. Aku iki kok ngene ya. Wah elek kowe iki. Aku berarti elek soalnya aku iki ngene. Jadi ini enggak kober neliti eleke wong. Kebalikannya kita, kalau kita kan suka mencari-cari kesalahan orang lain, tapi kita enggak mau mencari kesalahan diri kita sendiri. Kalau kita kan seperti itu, nggih. Umumnya lak ngono. Kita suka mencari-cari salahnya orang, tapi kita enggak suka mencari salahnya sendiri. Bahkan ketika kesalahan kita dikoreksi oleh orang lain, kita marah.
Ada enggak yang kayak gitu? Roto. Roto. Senengane goleki eleke wong, tapi nek eleke dhewe dibahas karo wong, ngamuk-ngamuk. Masyaallah. Orang seperti ini wabashsharahu bi ayubi nafsihi. Wabashshara lan meruhaken sapa Allah hu ing rajul. Bi ayubi nafsihi kelan pira-pira cacate awak dhewe ne rajul. Wa nawwara lan madhangaken sapa Allah qalbahu ing atine rajul. Atine dipadhangno ambek Gusti Allah. Ada sinar ilahiyah. Wa arrafa lan meruhaken sapa Allah hu ing rajul. Wa ila mukhalatatin nasi. Ing pira-pira bahayane nyampuri menungso. Kalau over wa syu'mil kalami lan eleke omongan. Bahayane eleke omongan. Dadi lek ngomong hati-hati, jangan sampai omongannya itu jelek, jangan sampai omongannya itu menimbulkan dosa, menimbulkan fitnah. Jangan sampai omongannya itu menyakiti orang lain. Kan kadang ada tau omongan itu rasanya didengar itu nyelekit. Ya bukan cuma omongan, sikap juga. Kadang ada omongan itu yang piye ya nek dirungokno apa maneh memang disengaja. Disengaja nyindir-nyindir wong, cetek, nyindir tapi ngantemi. Jotos alon-alon. Kan niku nek dirasakno kan piye to rasane? Tayang. Memang disengaja ben kroso. Ada enggak yang kayak gitu? Banyak. Oh nyata-nyata ada orangnya terus lewat sampai ngomong apa bahaya tayang. Emang sengaja omongan itu ditujukan ke dia. Apa mana wong wedok, masya Allah nek urusan. Wong gak nyindir kadang dianggap nyindir. Perempuan kan suka baper. Enek uang sikapnya berubah dikit, perasaan. Ada orang omongannya berubah dikit, perasaan. Ada orang gak ngomongin dia, dianggap ngomongin dia. Perempuan kan suka kayak gitu. Ah, gak ngaku. Mesti aku sing dikenai. Mesti omongan itu ditujukan untuk aku, padahal enggak. Mbah kok ngono. Sehingga kadang-kadang perempuan itu juga suka kegeeran. Suka kegeeran. Ini wong lanang guyu ini dianggap seneng. Padahal guyune perkara apa? Ya ngelihat ada yang lucu. Ini wong lanang senyum, mesti dia naksir aku, mesti dia naksir aku. Kegeeran. Padahal enggak. Makanya sing lanang-lanang, sampean ku hati-hati kalau ngadepin perempuan yang suka baper. Makanya kalau ada yang suka baper, udah tahu kalau baper digituin. Ya malah dadi. Rungokno Eko. Es. Ben waras piye carane? Garapen sampai mewek. Ben. Sampai nangis kosel-kosel. Ben waras.
Allah ya Karim. Estol. Pak Yaitul. Lho iki wong lanang sing model kaya ngene iki. Memang ditutupi Allah terus di rungono to. Di masyarakat dia kesannya kayak orang biasa. Ning masyarakat kesane kaya wong biasa, tapi dia ditunjukkan sama Allah tentang cacatnya diri sendiri, aib-aibnya diri sendiri. Kemudian hatinya disinari oleh Allah, atine digawe padang. Terus dia berusaha untuk menghindari omongan-omongan sing elek. Omongannya itu diupayakan yang manfaat, mengajak orang untuk mendekat dan menuju kepada Allah. Fahadha mongko utawi iki rajul, iku rajulun wong lanang waliyullahi, kang dadi waline Gusti Allah Ta'ala. Mahfudzun, kang den reksa fi sidrillah Ta'ala, ing dalam tutupe Gusti Allah Ta'ala. Ini waliyullah, orang itu kekasihnya Allah. Waline Gusti Allah, kinasihe Gusti Allah. Hati-hati sampean nek wong model ngono iku. Awas sampean. Sampeyan nek ngadepi wong lanang sing model ngono ku hati-hati lho, jangan-jangan dia kekasihnya Allah. Jangan-jangan dia wali. Kowe aja sembrono. Nek kowe apa roh kowe nek mbae iki wali. Loh. Lha sampean yo aja ngremehno. Sampeyan roh kois. Nah, tapi nek kaya roset ngono iki jelas orane. Nek potongan sik model kaya ngono iku ya roset iki masuk kelompok yang pertama tadi. Wis nakal. Bujukan. Oh, watu jarene. Wis waras. Waras kabeh. Asli ya, siapa tahu dia waliyun min auliyaillah, kekasihe Gusti Allah. Hati-hati lo sampean. Wes. Mulane nduk hati-hati ge. Aja sembarangan kowe nek pas kuwi waline Gusti Allah mbok larakno atine. Lho iya toh. Kalau dia kekasihnya Allah, kalau dia walinya Allah, kamu buat dia sakit hati, bahaya, kamu nyakiti walinya Allah. Loh, apa maneh sampai-sampai gondok? Kowe gondok ambek waline Gusti Allah kae. Awas lho. Lho ngene iki nek pas mangkel, wali kok potongane ngono. Mesti kamu gitu mesti. Masa wali potongane kayak gitu? Masa wali ngomongnya bentak-bentak? Masa wali murid lho, walinya Allah lho, sampean gak roh kok. Awas, hati-hati kualat ya. Masa wali kok ngambekan, masa wali kok gondokan. Fal khairu kullal khair, mulane orang itu jangan lihat penampilan luar. Udah berkali-kali dibilang jangan lihat penampilan luar. Ngono lho, njabane ireng. Zaman gak roh lek jerone tambah nemen. Loh, ana sing jabane ireng tapi jerone putih, kaya manggis yo. Manggis kan luarnya hitam. Manggis ungu. Ungu itu kalau sudah dibelah, kulitnya
sakerti ku yo. Eh, sampe ana lagune kok. Manis-manis buah manggis, hitam kulitnya ngono kok. Ora ana lagu manis-manis buah manggis, ungu kulitnya enggak ana. Oh, berarti yo kamu itu salah penglihatan. Buah meneng to meneng. Buah manggis itu kulitnya hitam. Tapi dal rewel lho. Manggis kok ungu ini. Astagfirullahaladzim. Tapi dalamnya putih. Dah. Dalamnya putih. Ono sing luar hitam dalamnya yo. Hitam contohnya areng. Contoh kayak Trio Black. Ya Allah. Udah. Masya Allah. Kadang dalamnya putih tapi dalamnya luarnya putih isinya hitam. Ada enggak? Hah? Apa contohnya? Kacang ya. Oh, peci. Iki. Iki luarnya putih, dalamnya. Oh, enggak contoh kok ngawur. Ada yang hitam putih bareng, contohnya telek cecek. Mangkel aku. Fal khairu kullal khair. Wes aja ngomong kuwi, Nizar patah hati. Fal khairu mongko utawi kebagusan. Kullal khairi ya sekabehane kebagusan, sempurnanya kebaikan. Indahu. Iku indahu ing dalam sandinge rajul. Wapik. Nek ana wong lanang model ngono iku, wah itu pada dirinya penuh dengan kebaikan. Ya karena memang dia diliputi keimanan, dijaga oleh Allah. Itu laki-laki seperti itu, orang seperti itu, pada dirinya penuh dengan kebaikan. Dekati dia, ambil dia, perjuangkan dia. Es. OTW. Fadunaka. Mongko ngalapo sira. Wa mukhalatatahu sertane nyampuri rajul. Kamu harus berusaha untuk bisa dekat dengan dia. Kamu harus selalu bergaul dengan dia, dekati dia. Jangan pernah jauhi dia. Apalagi kamu membenci dia, bahaya. Campuri dia. Wahid matahu lan melayani rojul, layani dia. Ladenono wong ngono iku. Ya kalau memang dia minta kamu layani, kalau dia enggak sudi sama kamu. Kamu beruntung banget kamu kalau bisa dekat sama orang seperti itu. Ya rojul tadi. Kok sinten? Rojul yang itu tadi loh. Ireng. Yang mukminun satarahullah an khalqih. Terus
dia selalu berusaha untuk mencari kejelekannya sendiri. Memang dia tahu kejelekannya sendiri, karena tahu kejelekannya sendiri maka selalu mengadakan revisi, perbaikan-perbaikan dan perbaikan. Hidupnya itu selalu melakukan perbaikan, menuju kebaikan agar menjadi yang terbaik, selalu lebih baik. Sehingga wana warokol bahu tadi, Allah menyinari hatinya, hatine padang, apian wonge. Walaupun luarnya kelihatan kasar, tapi asline apian. Kaya rambutan, luarnya rongeh-rongeh, tapi dalamnya halus. Duren itu luarnya ringeh-ringeh tapi menyakitkan. Kalau rambutan kan enggak nyakitin. Lembut kan, walaupun dipegang-pegang, kalau rambutan itu luarnya tapi enggak nyakitin. Coba duren tatap noraimu. Mau bantah ae. Aku enggak contoh rambutan ya rambutan, kok mau bantah duren. Dalamnya halus dah, kalau sawet. Orang yang seperti itu, itu waliullah. Maka dia dijaga oleh Allah, maka pada dirinya penuh dengan kebaikan. Ambil dia, kok ambil ya bahasanya, fadunakai wa mukholatotahu. Kamu harus berusaha untuk nyampuri dia. Kalau bisa kamu harus dekat, sedekat-dekatnya sama dia, iso campur karo dia, kamu bisa melayani dia. Nek kowe iso ngono tenan, fayuhibbukallah, fayuhibbu mongko mencintai ka ing sira sapa Allahu taala. Gusti Allah taala, kamu pasti akan dicintai pula oleh Allah. Kenapa? Kamu melayani orang yang dicintai Allah. Kamu dekat, disukai oleh orang yang dicintai oleh Allah, maka kamu pun ikut dicintai sama Allah. Ngono. Mestine wong ngaji bareng yo golek ustaz yang model ngono kuwi. Aja ngaji. Warajulun. Masyaallah. Lo. Alhamdulillah. Nggih. Iki kok komennya kok sehat selalu Gus Bima, sehat selalu Gus Bima. Kemarin Gus Bima masuk rumah sakit. Mohon doanya semua jemaah. Nggih, alhamdulillah sudah sembuh. Bima Nawaizul Haq simo hadir. Nanti cahaya ini. Alhamdulillah. Jangan lupa like, komen. Alhamdulillah. Dah ngaji dulu. Nggih. Untuk yang peduli anak yatim dan duafa, untuk yang gitu, sampun Gus Bima, kula sampun laik. Nih, yang peduli anak yatim dan duafa, yang ingin ikut berkontribusi di pesantren kami, bisa disalurkan melalui nomor rekening di bawah ini. Nah, ini. Matur suwun semuanya.
golek duit. Ikomene bimana wa izul hak golek duit. Yang golek duit kan gua anak-anak. Masya Allah. Ngerti bapak ora nyambut gawe. Dah sampai mana tadi? Fayuhibbukallah, agar kita dicintai oleh Allah. Oke. Sekarang warojulun sing nomor 4. Warojulun lan wong lanang. Ta'allama kang gelem belajar sapa rajul. Wa'allama lan gelem mulang sapa rajul. Wa'amila lan gelem ngamalaken sapa rajul. Bi ilmihi kelawan ilmune rajul. Iki top ya. Gelem ngaji, gelem ngulang, gelem ngamalno. Dia mau belajar, dia mau mengajar, dia mau mengamalkan. Iki ya paket komplit, nek ngarep mau kan komplit elee. Nek iki paket komplit apike. Endok lek petuk wong lanang model kaya ngono ku aja kesuwen, bungkus ae. Yang golek kok sinten? Es. Wis ta wis. Warajulun lan wong lanang ta'allama kang gelem belajar sapa rajul, wa 'allama lan gelem mulang sapa rajul, wa amila lan gelem nglakoni sapa rajul. Dia mau belajar, dia mau mengajarkan ilmunya, dia mau mengamalkan ilmunya. Wa rajulun lan wong lanang ta'allama kang gelem belajar sapa rajul, wa 'allama lan gelem mulang sapa rajul, wa amila lan gelem nglakoni sapa rajul, bi ilmihi kelawan ilmune rajul. Wa huwa utawi rajul iku al 'alimu billah. Wong kang alim billahi kelawan Gusti Allah taala, wa ayatihi lan pira-pira ayate Gusti Allah taala. Istaudaa kang nitipaken sapa Allah Gusti Allah qalbahu ing atine rajul. Allah menitipkan di hatinya ghoraiba ilmihi ing pira-pira keajaiban ilmune Allah. Wa syarraha lan buka sapa Allah, jembarakan sapa Allah sadrahu ing dadane rajul. Likobulil ulumi maring nerimo biro-biro ilmu. Wah ini orang TOP top super ya. Senduk tak tunggak nunduk oleh bujo sing model ngene iki. Cuma mas ada enggak orang seperti ada, cuma masalahnya orangnya mau enggak sama sampean. Kalau laki-laki yang seperti itu ada, cuman pertanyaannya mau enggak dia sama sampean. Loh kalau sampean masih seperti itu ya mana dia mau? Wong lanang model ngono ku kan yo milih yo bro yo. Loh kamu nggihnya kok banter apa memang kamu merasa seperti itu kamu? Kamu itu masih kelompok yang pertama tadi loh. Kok gayamu? Aku nyeritain orang yang ta'allama wa'allama wa'amila bi'ilmihi. Kalau ada laki-laki seperti itu al-alim billah pasti gak sembarangan. Yo milih-milih, yo. Nggih. Apa memang kamu levelnya kayak gitu? Ngono lho. Calon, oke, kalau calon seperti itu iya. Asal kalian selalu melakukan perbaikan. Tapi nek sik model koyo ngene iki, pakono wedhus sing mendem weduse. Pemane rupane ramayokno, kelakuane mangkelno, uripe guyokno, setiapakno wong ngono ku terusan. Digadekno ya ora payu. Lek ana wong lanang model ngono iku, fahdhar mongko wedi sira antu khalifa. Yang yenton nantang sapa sira hu ing rajul, jangan sampai kamu menentang dia. Gelem mondok, gelem belajar, terus gelem ngulang, gelem ngamalno. Ini paket komplit. Lek enek wong lanang model ngono ku hati-hati nduk, jangan kamu menentangnya.
Coba ngomong ajak gelut. Anggitmu wiji to ya. Kok iso? Udah, bener ini. Bener. Nek-nek uang ta'allama, dia mau belajar. Gelem mondok. Wis iki, wis sampean wis iki ta'allama, buktine sampean no pondok kok. Nggih? Gelem belajar, ora minggat, ora kabur. Ora ucul. Ta'allama, dia mau belajar. Tulus niate, temenan sungguh-sungguh. Yo kerasan ora kerasan dikerasan-kerasan ke. Terus setelah dapat ilmu wa'allama, mau mengajar, gelem mulang, tulus mulange. Mulang, siap bismillah. Nyampaikan ilmunya, mengajarkan ilmunya. Terus wa'amila bi'ilmihi. Ngelakoni ilmune. Pokoknya lek nek sing model ngono iku. Sing lanang yo ngono. Ono cah wedok nang model ngono, buntel ae. Engko selak dibuntel wong. Tapi angel golek sing model ngene iki angel, langka. Sing kathah model ngono kuwi. Ini memang orang-orang yang dipilih oleh Allah, al-alim billah, yang oleh Allah di hatinya dititipkan keajaiban-keajaiban ilmunya Allah, kemudian dadane dijembarno, ora koto dadane dadi sak lapangan. Dadane luas itu tegese bisa menerima ilmu, maka kalau ada orang seperti itu fahdhar, mongko wedya sira antu khalifah ing yen to nentang sapa sira ing rajul. Watu janibalan ngedoi sirahu ing rajul. Jangan sampai kamu menentangnya, jangan sampai kamu menjauhinya. Watatrukalan ninggal sapa sira arruju'a ing baleni ila nasihatihi maring nasihati rajul. Jangan kamu tinggalkan nasihat-nasihatnya. Manut. Sing nurut, sing manut, nggih. Nggih. Ya Allah, hampir jam 10 isan. Summa alam nulin jur ngerti ya sira. Loh, Rahma kok udah ikut ngaji? Leh, tangannya enggak sakit. Kok udah ikut ngaji? Wah, top. Oh, kangen sama Aang. Top ini, top. Padahal sakitnya luar biasa loh itu. Hati-hati ya nek kesenggol koncoe. Engko malah puklek karo. Hati-hati Rahma. Temennya juga gitu. Isti, ingon-ingonmu loh ya, dadi. Dirawat yang baik, yang bagus. Yang nyuci nyuci bajunya. Wis pinter Rahma, itu pelajaran, makanya aja petingkringan ae. Itu artinya Rahma enggak boleh suka jail. Enggak boleh suka usil. Pintu ditutup yo lompat jendela. Brosot jendela yo ngono kuwi dadine. Kok sampai pe dicengkiwing karo Cindy. Tahu ta pe diceblokno ambe Cindy. Mes. Dah. Mau kaget aku melu ngaji wisan. Sip. Ngono, sakit aja mau ikut ngaji. Enggak kok males ngaji sehat pura-pura. La haula wala quwata illa billah. Ini yang bener kayak gini, meskipun sakit, tangannya ini sulit di gerakin tapi dia tetap mau ikut ngaji. Ono wong sing tepak males. Males. Ngopo enggak ngaji? Sakit. Sakit tapi kok jajan. Dadi wong sakit model saiki iki iso jalan-jalan yo.
Suma'alam nulin jur ngerti ya siro. Suma'alam nulin jur ngerti ya siro. Ketahuilah anna aslaz zuhdi yang sak temene asline zuhud, pokoknya zuhud iku bismillahirrahmanirrahim al-ijtinabu menjauhi anil maharimi sanging biro-biro keharaman. Ya, dasarnya zuhud itu menjauhi keharaman. Dasarnya zuhud menjauhi dari segala yang haram. Kabiriha yo gedene maharim wa shaghiriha lan cilie al maharim, baik keharaman itu tingkat besar maupun keharaman tingkat kecil, keharaman gede maupun keharaman cilik, semua dijauhi. Itu zuhud. Pokoknya menjauhi keharaman, baik keharaman cilik maupun keharaman gede, jauhi semua. Itu zuhud namanya. Asline zuhud ngono kuwi, dasare zuhud ngono kuwi. Nah, ya wis nek ngantuk karo senden-senden cagak gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa kok. Lian naman wes-wes. Jadi asline zuhud itu menjauhi semua keharaman. Menjauhi semua keharaman. Alhamdulillah, Ang Topan, Dedek Rahma udah ikut ngaji. Baik itu keharaman tingkat kecil maupun keharaman tingkat besar. Baik itu keharaman tingkat rendah maupun keharaman tingkat atas. Level bawah maupun level atas. Jauhi semua. Pokoknya nek itu dilarang, jauhi. Nah, lantiane yang no pondok ini ki sampean, kalau imam itu larangan, undang-undang pesantren seperti ini, dilarang ini, ya dijauhi semua. Sampean ki. Ojo nambah-nambah dosane abah to. Lanang-lanang yo. Sing wedok yo yo. Ojo nambah beban pikiran ngene. Ojo nambah pusing. Anggit aku mikirin kamu yo enggak pusing. Pusing. Lian naman krono sak temene wong la waraa kang ora ana wirai iku maujud lahu keduwe man iku la yasihhu ora sah lahu keduwe man apa zuhdu zuhud. Orang yang enggak wirai itu zuhudnya enggak sah. Berarti orang kalau wirai otomatis zuhud. Zuhud kok syuhud. Subhanallah. Nggih, mohon maaf nggih para jamaah ngaji online belum sempat menyapa. Nggih, disapa semuanya yang ikut ngaji online. Insyaallah di Anza Channel Anwar Zahid, channel kita bersama ini ngaji online-nya sementara setiap hari Ahad malam Senin habis Isya antara pukul 20.00 sampai pukul 22.00 sekitar jam itu ngajinya, setiap Ahad malam Senin insyaallah. Jadi kita masih coba mengatur waktu supaya paling tidak nanti seminggu dua kali ngaji online-nya. Eh, mohon maaf belum sempat menyapa semuanya. Sampai Bima Nawa Izul Haq halo. Mulai dari tadi komen terus. Alhamdulillah. Nggih. Kula Gus Jaki saking Purbalingga Desa Tanjung Kesuma.
Angsal salam saking abah kula Kiai. Nggih, salam kula dateng abahe. Amin semuanya nggih. Masya Allah, Mbak Hindun Piantun menawi sampun ma'rifatul ma'bud, menawi kata sabah nggih hatine. Kok iso ningali tiang sanes isini kasih sayang. Amin dongak nih sedoyo anak-anak kula didongak nih. Semanos. Nggih, sedaya subhanallah. Matur suwun. Paket komplit. Sumatera hadir wis Mas Ihsanuddin. Nggih. Nah, itu yang jadi pertanyaane, mau enggak dia sama aku? Oh, ini yang komen tadi. Niponge pengen sowan pondok, monggo. Makassar asli Perigi Kanor. Syaikhul Umar, nggih matur suwun. Samene akeh. Ya, semuanya. Indonesia maupun luar negeri, wis. Matur suwun semuanya. Oh iki. Naza, Mbak Naza dari Seoul, Korea Selatan hadir. Matur suwun. Jeddah, ini Jeddah selalu hadir. Subhanallah. Sementara live ngaji online menggunakan channel Ponpes Sabilun Najah Simo. Oh, ini channelnya Ponpes Sabilun Najah. Oh. Tak pikir pakai Anza ini. Makanya kok yang live kok. Tapi udah luar biasa ini. Sementara live ngaji online menggunakan channel Ponpes Sabilun Najah Simo. Subhanallah. Ya ini udah luar biasa loh, pakai channel ini udah mendekati 400 yang ikut ngaji. Alhamdulillah. Gus Bima sehat terus. Sampun pareng sowan pondok nggih Abah. Pareng dengan protokol kesehatan. Abah kapan ke Probolinggo Lampung Timur lagi? Ya ini ada permintaan dari Lampung, cuman Abah nunggu situasinya aman. Nggih. Nunggu situasinya aman. Alfantika dari Bali nyimak, nggih. Alhamdulillah. Faizel Mesuci Lampung hadir, nggih. Ya, banyak permintaan dari Lampung. Oke. Lumajang, Hong Kong. Disambung ngaji nih. Tinggal dikit, waktunya tinggal 5 menit. Summa alam anna aslaz zuti iku alijtina bu ngedohi anil maharimi gabiriha wa saghiriha li anna man la waro'alah la yasihu lahu zuhdu wa ada'u jami'il faraidi lan nekani sekabiane piro-piro kefardonan, menjalankan semua kewajiban, menjalankan semua fardu. Ya siriha yo gampange faraid wa asiriha lan angele faraid, baik fardu yang mudah maupun fardu yang sulit semua dikerjakan. Li anaman krana sak temene wong la taubata kang ora ana taubat iku maujud lahu kedue man iku la tasihu ora sah
lahu ketuweman opo al inabatu, bali marang Allah. Orang yang enggak mau bertaubat, enggak mungkin dia bisa kembali kepada Allah, enggak mungkin dia bisa menuju kepada Allah. Tobat itu ya pokoknya sing elek-elek diganti api, niku jenenge tobat. Nggih. Asale gondokan dadi sabar niku jenenge tobat. Asale medit dadi lomo, loman, dulunya bakhil jadi dermawan, ahli sedekah, itu namanya tobat. Dulunya malas ngaji jadi rajin ngaji, itu namanya tobat. Nggih? Nggih? Dulunya suka bohong terus berubah jadi jujur, itu namanya tobat. Dulunya endel terus sekarang berubah jadi kok lebih endel, berubah jadi baik, nurut, itu namanya tobat. Fataubatu mongko utawi taubat huwa ya tobat iku alqiyamunju menengi bikulli hukuki rabbi kelawan sekabiane piro-piro hak-hake pangeran, itu namanya taubat. Pokoknya menjalankan kewajiban-kewajiban yang menjadi haknya Allah. Wal inabatu utawi inabah, inabah itu kembali kepada Allah. Huwa ya inabah iku ikhrajul qalbi, mengeluarkan hati, ngetokno hati. Ngopi di warung kalih ngaos abah. Ya Mas Agung Wicaksono, nggih sae. Kulon Progo ngaji. Nggih. Oh, siwa. Tangerang Kota. Iki wali murid dari Bagus Salim. Wal inabatu tawi inabah wa ya inabah iku ikhrajul qalbi, ngetokaken ati min dzulumatis syubhati, sange pira-pira petenge pira-pira perkara syubhat. Rayun Ponorogo Kudus. Nggih, Titin Apung Cirebon hadir. Purworejo, Malang. Nah, Nurul Komariah, Nurul nembe hadir, Mbah. Sampai bar nembe hadir. Kiai idolaku, kula selalu nyimak saking Batu Malang. Semoga sehat, amin. Nah, Ani Faizah, ibunya Nando. Yo Nando, ibu kamu itu ikut ngaji. Makanya kamu yang pinter, nurut, gak boleh nakal. Kula hadir terus, Mbah. Mbak Fatin, nggih. Pucang Arum hadir. Aziza Aprilia, nggih, istiqomah derek ngaji, matur suwun. Ditambah jam tayang apa? Insyaallah akan kami tambah jam tayang. Iki Cibinong. Cibinong derek ngaji. Sekar hadir nggih. Apa saya mau sowan apa boleh? Kalau sinyalnya lancar, ngaji banyak apa dengan syarat sinyale lancar. Oh, kalau nakal Nando jewer, Bah. Oh, enggak terima dijewer. Wes. Wes diapa-apakno wesan. Wes, enggak terima dijewer. Nggih, Cilacap. Banyumas Purwokerto, yang baru gabung semoga berkah. Ini Indrawati Iskandar, assalamualaikum abah, ini dari Bogor, nggih. Iki malah ngaos sambil jahit, nggih bang, nggih. Ya Mbak Elisa, nggih. Finim MP Nabire Papua hadir, nggih. Wis lumayan sing dari ngaji Sulawesi hadir. Subhanallah. Bima Nawa Izul Haq 5 menit lagi. Ah?
Enggak usah gegeri. Oh, ini ada yang baru gabung ketiduran. Salam dari USA asal Kendal. Lalan, nggih. Amerika lo meru ngaji. Maihane. Ngaji online terkendala sinyal. Riani Novita Jakarta hadir lo. Kula nek mboten mirengaken ceramah jenengan mboten saged tilem. Insyaallah. Ya, berarti pengantar tidur. Nggih. Hong Kong pukul 23.00. Ya. Es ditutukno makalah. Terakhir. Watar kudunya lan ninggal donya ala aliha ing atase ahline donya. Oliniha yo sidike donya wa kathiri halan akeh donya. Meninggalkan dunia baik sedikit maupun banyak. Artinya meninggalkan cinta dunia. Li anaman itu kritiki karo Gus Bima ngono nang wis. Li anaman krana sak temene wong lakona ata kang ora ana neriman iku maujud lahu kedue man iku layasihu ora sah. Lahu kedue man apa tawakkulu tawakale. Wong nek gak qanaah, gak neriman, tawakalnya gak sah. Wa man utahi sapa wonge iku la tawakkula. Lamun ora ana tawakal iku maujud lahu kedue man la yasihu mongko ora sah lahu kedue man apa ataslimu pasrah. Kalau enggak ada tawakal yang enggak sah pasrahe. Ya Allah. Ndi mong. Fat tawakkulu mongko utawi tawakal, wa ya tawakkal iku as-siqatu. Percaya sikoh iku muandel. Bima kelawan perkara indallahi kang tetep ing dalem ngersane Gusti Allah. Tawakal itu wis pokoke apapun yang ada di sisi Allah yakin, mantep, percaya. Dan thiqah itu keyakinan yang tak tergoyahkan. Itu namanya thiqah. Wal ya'su lan putus asa, bukan medot al yaksu. Wal yaksu lan mutus amma sangking perkara fi aidin nasi kang tetep ing dalam piro-piro tangane menungso. Wis pokoke mantep nang Gusti Allah ora jagakno wong. Fa taslimu mongko utawi pasrah taslim wa ya taslim iku al ingqiyadu manut li amrillahi taala maring perintahe Gusti Allah taala. Manut perintahe Gusti Allah. Wa tarkul i'radi lan ninggal berpaling fima ing dalam barang la yulaim kang ora ana apa jenenge piye iki tulisane la yulaimu kang ora ana mantes ya apa ma. Jadi berpaling dari segala sesuatu sing elek itu namanya atas limpah salam sampun salam. Ya. Bima nawa. Paneng. Alhamdulillah. Panola. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajat ilayh waladan sinihi ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin hamdulillahi rabbil alamin rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim رب فانفعنا ببركتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن
رب فانفعنا ببركتهم وأمتنا في طريقتهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد.